Saudara, tugas penting Dewan Dakwah adalah mempersatukan umat dalam kemaslahatan seperti yang dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Kalimantan Barat. Ya, hanya saja dalam penyebarannya, DDII kekurangan da'i untuk memudahkan penyampaian dakwah di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Peran para da'i menjadi strategi penting dalam menyebarkan informasi dakwah hingga sampai ke pelosok Kalimantan Barat, seperti yang dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Kalimantan Barat yang turut melakukan pembinaan terhadap masyarakat secara luas. Selama pelaksanaannya, DDII Kalimantan Barat terkendala dengan kekurangan da'i. Wakil Ketua DDII Kalimantan Barat, Sulaiman H.A. Fatah, menyatakan dalam struktur kepengurusan terdata sekitar 100 da'i yang disebar di seluruh wilayah di kabupaten kota hingga sampai ke pelosok daerah. Namun hingga saat ini da'i yang aktif hanya sekitar 30 orang saja. Mensiasati kekurangan da'i ini, pihaknya melakukan sinergitas dengan pihak lain seperti perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Memang dalam hal dakwah kita masih sangat banyak kendala, terutama da'i yang kita perlukan untuk berjuang di pelosok-pelosok Kalimantan Barat ini sangat kurang sekali. Oleh karena itu kita berharap ya, ada kader-kader dakwah yang ingin berjuang untuk menjalankan syiar Islam ini. Perguruan tinggi tersebut tidak hanya ada di Kalimantan Barat saja, melainkan sampai ke daerah lain seperti di Pulau Jawa yang ikut berkontribusi sebagai da'i di Kalimantan Barat.